Ratusan umat muslim melaksanakan sholat tarawih berjamaah di area jalan Times Square, New York, Amerika Serikat pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka sebelumnya mulai berpuasa pada hari Sabtu fajar. Sebagai hari pertama Ramadan di Amerika, sebanyak 1.500 makanan dibagikan di area 44 dan Broadway pada Sabtu malam untuk menandai akhir hari pertama Ramadan. Times Square di New York adalah pusat turis di negara Paman Sam tersebut. Di lokasi tersebut penuh gemerlap dan billboard khas kemegahan Times Square. Karena pusat turis, otomatis orang lalu-lalang di sekitar Times Square, ditambah dengan suara riuh kendaraan yang melintas. Namun, hal itu tidak mengurangi kekhusyuan ratusan jemaah yang mengikuti sholat tarawih. Imbasnya, sholat tarawih di Times Square, New York viral di lini media sosial.